lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Mohon maaf sudah lama banget Pak Andrian tidak mengunggah video ke channel ini karena dari kemarin Pak Andrian disibukkan dengan beberapa pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan pembelajaran berbasis TIK atau pembatik yang diadakan oleh Pusdatin Kemdikbud ya, terutama tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Tahu gak sih, ternyata Kementerian Pendidikan kita itu punya satu portal pembelajaran gratis yang bisa diakses oleh semuanya, baik oleh umum, guru, maupun siswa. Nah, pada level ini, Pak Andrian sudah berhasil melampaui level 1 tentang literasi, level 2 tentang implementasi, level 3 tentang kreasi, dan sekarang ada di level 4 atau level berbagi. Dan beruntungnya Pak Andrian karena sampai pada titik ini mendapatkan ini. Ini adalah souvenir yang dikirimkan dari Pusdatin Kemdikbud atau Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Seperti yang sudah kalian lihat di awal video tadi, ini berisi tentang ada seragam yang harus digunakan kami sebagai sahabat rumah belajar. Yuk, kita lihat sama-sama. Oke. Ngomong-ngomong, ini ukurannya XL. Gak apa-apa. Pertama kita dapat ini, kartu ucapan selamat. Pak Andrian bacakannya. Selamat, Anda telah berhasil memasuki tahap pembatik level berbagi. Acara ini diselenggarakan oleh Rumah Belajar Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusdatin Kemdikbud. Rumah Belajar, belajar untuk semua. belajar.kemdikbud.go.id. Yeah, terima kasih Pusdatin. Kemudian kita dapat 100 pieces stiker yang harus dibagikan atau bisa dijadikan media untuk berbagi dan sosialisasi tentang portal rumah belajar. Rumah belajar berbagi untuk semua. belajar.kemdikbud.go.id. Ya, besok kita bagi-bagikan. Selanjutnya kita dapat kaos warna kuning ya, cerah. Pas untuk Pak Andrian yang kulitnya lumayan gelap. Jadi ini sangat membantu ya. Taruh sini dulu. Ini penampilannya seperti ini. Di depan ini ada tulisan sahabat rumah belajar dengan di bawahnya belajar asik dengan rumah belajar. Ada gambar gawe dengan portal rumah belajar juga. Dan di belakang di sini ada ini penyelenggaranya seperti Suara Edukasi, Rumah Belajar, dan TV Edukasi. Ini adalah portal-portal atau media pembelajaran gratis yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan kita. Ya, bagaimana kalau ini dipakai Pak Andrian? Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapat rompi, kita buka ya. Rompinya seperti apa? Taruh di sini aja. Nah, penampilan rompinya seperti ini. Di sebelah kanan di sini ada tertulis sahabat rumah belajar 2020. Jadi artinya Pak Andrian sudah resmi jadi sahabat rumah belajar, terutama di provinsi DIY. Di sampingnya ada bendera Indonesia merah putih. Dan di belakang ada bordir besar. Ini logo rumah belajar dan tulisan rumah belajar. Belajar untuk semua. Bagaimana kalau ini dipakai oleh Pak Andrian? Jadi seperti ini. Dan inilah penampilan Pak Andrian lengkap dengan seragamnya. Besok kita akan mulai sosialisasi tentang apa itu rumah belajar kepada guru-guru yang ada di Bantul. Dan ini kita akan membagikan secara gratis stiker ini untuk membumikan rumah belajar. Rumah belajar, belajar untuk semua. Yeah. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Hihi. Oke, terima kasih sudah sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus nantikan video-video selanjutnya. Klik suka jika memang suka dan komentar positif yang mendukung biar Pak Andrian semangat terus membuat video. Lalu subscribe jika memang kamu merasa channel ini bermanfaat. Bagikan ke teman-temanmu agar semua makin tahu tentang channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Rumah belajar, belajar untuk semua.